Kisah gelap kartun Thomas. Ternyata di balik karakter kartun Thomas yang sangat ceria dan selalu ingin berguna bagi semua teman-temannya, ada sebuah kisah yang sangat menyeramkan. Kisah menyeramkan apa tuh bang? Oke, sebelum lanjut, biruin like-nya dulu guys. Udah belum? Oke, makasih coy. Yang pertama, Thomas Dark Universe. Diceritakan, Thomas tinggal dalam Dark Universe yang hidup sebagai cacing raksasa. Namun, ia ditangkap dan dikurung dalam sebuah kereta, lalu diperbudak dan diatur oleh lokomotifnya yang sangat serakah. Karena Thomas diperbudak dan diperlakukan secara tidak manusiawi, akhirnya Thomas marah, dan seketika wajahnya berubah jadi sangat menyeramkan. Lalu ia memakan pria gendut itu. Setelah itu, Thomas membebaskan dirinya dari kurungan kereta dan pergi membalaskan dendamnya kepada siapapun yang sudah menyakitinya. Yang kedua, Sodor Fallout. Diceritakan terjadi ledakan nuklir di Pulau Sodor. Akibat kejadian itu, Thomas dan beberapa kereta bermutasi menjadi sangat mengerikan. Serta ditampilkan teman Thomas yaitu Duck mati dimakan oleh Oliver yang juga merupakan teman Thomas. Next, kita bahas apa lagi nih guys? Komen di bawah ya.